Ada beberapa hero yang ampas dan lemah di meta season 31 Mobile Legends guys, khususnya untuk tier Mythical Glory ya. Gua sendiri memang belum sampai ke Mythical Glory, masih Mythic Honor dan baru naik kemarin gitu. Langsung aja kita bahas siapa-siapa aja hero-nya yang ampas di tier Mythical Glory. Salah satunya kayak Atlas gitu kan. Nih hero merupakan tank moment. Kalau tim kita itu pakai spell purify semua atau pakai hero yang punya skill anti CC, udah pasti bakalan membuat hero ini ampas banget nggak berguna, dan gua sering ngalamin kayak gitu. Terus ada kira-kira Saber gitu kan. Saber di tier Mythical Glory wah nggak berguna banget. Saber bahkan juga nggak bisa bergerak bebas di tier Mythical Glory. Soalnya hero ini kalau di tier besar selalu ketahuan dia ada di mana. Yang open map soalnya jago banget cuy. Hero roamer tier tinggi itu biasanya peka cuy. Kalau di tier Mythical Glory mah pada bingung gitu bagaimana menghadapi Saber ini. Terus ada juga Franco, karena hero ini memang favoritnya orang-orang yang males ngetank, khususnya di Glory ya. Soalnya nih hero cuman bisa mengincar satu hero aja, dan sama kayak Saber tadi, cuman lock satu hero dan cuman bisa menghabisi satu hero. Habis itu udah nggak bisa diandelin. Ya cocoknya untuk ganking di awal-awal sih, karena di tier tinggi itu seringnya kan memang pertarungan team fight-nya besar-besaran gitu. Team fight secara penuh jarang ada main satu lawan satu atau malah ngeganking. Soalnya mereka udah bisa ngecegahnya, bagaimana caranya mencegah agar tidak diganking, seperti peka map dan open map yang baik di pertarungan tim. Ya, laporan missing, lawan menghilang dari lane juga sangat dibutuhkan di tier tersebut. Oh ya, gua mau ngasih tahu buat kalian yang capek kalah mulu dalam hal push rank, ada tempat joki bagus nih, Build Store, aman dan terpercaya tentu aja. Kalian bisa bantu follow akun TikToknya sama IG-nya ya. Udah ada nomor admin untuk mengetahui price list harganya, dan ada untuk diamond juga. Kepoin sekarang juga mumpung masih promo dan ada kejutan giveaway-nya guys. Sekali lagi ayo kepoin Build Store di IG dan TikToknya. Oke, langsung aja kita bahas berikut hero yang ampas di tier Mythical Glory season 31 Mobile Legends, Zilong. Hero fighter yang satu ini win rate-nya 45,17%. Hero ini memiliki damage yang sakit banget tapi di late game ya. Masalahnya nih hero Zilong kalau di tier rendah pastinya bakalan pada bingung, sementara di Glory malah nih hero gampang banget buat dijadiin zamzak hidup guys. Karena hero ini kalau udah di lock dari awal nggak bisa diandelin. Ya walaupun damage-nya itu kuat banget tapi jangan ngarep di Glory. Soalnya di Glory itu coveran timnya itu kompak banget, nggak ada tuh hero yang mainnya solo terus keculik sama Zilong ini. Yang ada malah Zilong jadi bulan-bulanan di awal permainan. Hero ini memiliki power yang lemah di awal-awal, jadi kalau nih hero udah lemah di awal-awal alias kena gank alias malah ngefit, hero ini nanti malah jadi susah di late game. Lemah banget. Zilong juga lemah terhadap efek CC, lemah banget dengan efek CC soalnya guys. Nah kalau di Glory jangan coba-coba pakai hero ini sih menurut gua. Lanjut hero yang ampas ke-6 Mythical Glory ada Carmilla. Nih hero memiliki tingkat kemenangan sebesar 44,99%. Hero ini padahal anti tank gitu kan, bisa mencuri pertahanan lawan. Carmilla bisa mencuri 7-11 physical dan magic defense berskala dengan level dari lawannya ketika memberikan damage ke mereka. Physical dan magic defense yang dicuri dapat di stack bahkan hingga 5 kali loh, dan berlangsungnya selama 5 detik gitu. Namun Carmilla hanya dapat mencuri physical dan magic defense hero lawan yang sama satu kali setiap 5 detik. Hero ini kalau ada lawan bergerombol itu enak, bisa ngikat, tapi entah kenapa hero ini ampas guys di Glory. Mungkin butuh buff lagi gitu kan. Hero ini nggak punya efek yang momen gitu, gampang untuk dihindarin soalnya. Efek regen di skill satunya menurut gua juga nggak bisa diandelin ya. Soalnya nih hero cuman regen tipis-tipis aja gitu. Makanya ini hero tricky banget di tier tinggi, dan menurut gua di season ini kurang efektif. Apalagi di tier rendah lah. Di tier rendah malah hero enak. Soalnya di tier rendah nggak bisa kompak gitu mainnya. Hero yang ampas lagi di Glory kelima ada Atlas. Seperti yang gua jelasin tadi, tingkat win rate-nya 44,73%. Dulu, tambahan physical defense dan magic defense hero ini tinggi banget untuk efek pasifnya. Sekarang malah ampas dan kurang banget. Jadi Atlas ini untuk pasang badan agak kurang. Hero ini skill satunya nyampein efek slow, skill 2-nya itu untuk membuat dia lari dari kejaran lawan, dan skill 2-nya saat menyambung antara badan aslinya dan tubuh robotnya gitu kan, mecha sentry, bakalan menyebabkan efek stun ke lawan sekitar. Hero ini merupakan hero montage. Sekali momen bakalan enak banget, karena akan menjadikan dirinya dan timnya bisa langsung nyerbu lawan yang kena momennya Atlas di ultimate-nya. Gua sendiri pakai hero ini agak susah, apalagi kalau solo. Solo itu kalau pakai Atlas wah makan hati gitu, karena nanti pas kita udah momen atau mau memberikan ancang-ancang, nggak ada yang peduli. Ya sakit banget gitu kan. Hero ini tambahan pertahanannya bisa sampai 11-25 physical dan magic defense berskala dengan level intinya. Oke guys, langsung
aja kita lanjut. Berikut hero yang ampas lagi di tier glory yang keempat ada Franco. Hero yang satu ini memiliki tingkat win rate 44,65% yang buat hero ini ampas di glory karena dia cuma mengincar satu lawan aja. Hero ini sayangnya saat memberikan efek suppress bisa banget diganggu gitu. Hero ini kalau dipakai sama yang bisa main juga bakalan kesulitan di late gamenya. Dan saat pertarungan team fight penuh itu bakalan merepotkan. Makanya pemain pro itu jarang banget buat yang make Franco. Apalagi di laga MPL atau profesional gitu. Dan juga hero ini butuh montage banget gitu kan. Sekalinya kena skill 1 milik Franco ini kelawan bakalan berguna banget untuk melakukan combo di pertarungan selanjutnya. Hero ini gua sarankan untuk langsung lock hero yang memang paling merepotkan gitu. Tapi di glory, hero pertahanan tipis biasanya akan sangat di-cover banget sama tim-timnya gitu kan. Mereka bisa melindungin banget buat teman yang dalam bahaya. Kalau di epic dan legend mah hero ini bakalan bisa merepotkan banget gitu cuy. Hero yang ampas lagi di glory ada Beleric. Ini hero memiliki tingkat win rate 43,61%. Padahal hero ini enak banget ya buat pertarungan team fight secara penuh gitu. Soalnya akar merambatnya itu mengganggu banget. Tapi ya emang hero ini nggak sekeras itu sebenarnya. Sangat rentan kalau di counter sama magic damage jarak jauh yang punya damage burst luar biasa. Dan tier glory rata-rata orangnya pada paham dengan hal seperti itu guys. Hero ini kalau dipakai sama yang nggak bisa main malah jadinya bakalan mati sia-sia, nggak jelas gitu. Hero ini Beleric bisa nambahin HP-nya dari equipment atau emblem yang dipasang ke hero ini. Taunted adalah skill yang paling diandelin sama hero ini gitu cuy. Hero ini juga bisa membuat Beleric dapat regenerasi dengan efek regen tentu membantu hero ini untuk bertahan gitu. Hero ini kalau dipakai sama yang bisa main pasti bisa nentuin momen banget. Namun sayangnya kalau di tier glory udah pada tahu cara ngindarin hero ini. Namanya juga glory gitu kan ya, mereka udah paham mainnya gimana gitu. Oke lanjut, hero yang ampas di glory ada Saber. Punya tingkat win rate cuma 43,41%. Balik lagi sama yang gua sampaikan di pembahasan awal sebelumnya, Saber cuman lock satu hero aja gitu. Di glory otomatis nggak terlalu efektif. Hero ini kalau dipakai sama orang yang tepat jelas bisa incar hero yang tipis gitu kan. Paham main lah ya kalau di glory. Namun setelah game udah mencapai late game, musuhnya bakalan lebih waspada dan bakalan lebih keras lagi. Soalnya mereka udah mencoba untuk melindungi hero yang tipis gitu. Sementara Saber di late game nggak terlalu bisa diandelin, makanya hero ini ampas banget win rate-nya di mythical glory. Kecuali kalau di epic gitu kan ya. Pada bingung semua bagaimana cara meng-counter hero ini. Orang yang roam itu open map-nya nggak jelas kalau di tier yang rendah. Tapi kalau di tier tinggi kayak glory, waduh, Saber ini bakalan kelambakan karena nggak bisa masuk sembarangan. Next ada hero Balmon guys, yang paling ampas di tier glory. Win rate-nya 42,89%. Di tier yang rendah padahal hero ini bingung gimana cara nge-counternya. Mantep sih di tier kecil hero ini karena bakalan sangat mudah mendapatkan efek snowball. Kita bisa mendapatkan efek bola salju saat menggunakan Balmon. Tapi di tier tinggi, mereka semua udah paham bagaimana cara nge-counter hero ini. Hero ini tinggal pakai item anti-regen aja guys. Dan terus picklah hero yang memiliki DPS atau damage per detik MM-nya. Seperti Kari atau Claude gitu. Mage macam Valir atau Lunox bakalan efektif banget buat nge-counter Balmon ini. Tadinya memang Balmon OP banget soalnya di buff gitu kan, tapi sekarang ini Balmon malah di nerf lagi sama Muntun, makanya jadi ampas lagi. Ya kalau kalian terpaksa menggunakan hero ini, gua sangat merekomendasikan item-item fighter seperti Brute Force atau War X, itu wajib banget ya buat Balmon sekarang ini. Tapi ya datanya berkata lain guys, win rate hero ini di tier